Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Kopi Nafis, tentunya di Buda Pisang dan Tanaman. Nah, pada video kali ini, pada sore hari ini, saya akan sharing saja kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua dan juga untuk diri saya pribadi juga. Ayo kita saling bercocok tanam atau berbudidaya pisang. Mudah-mudahan bisa menambah perekonomian, khususnya untuk menambah daripada pemasukan. Ini mumpung hari free, hari libur, yuk kita sama-sama semangat untuk berkebun. Ayo. Oke, teman-teman ya, pada sore hari ini saya mengajak teman-teman nih berkebun nih. Contoh dilihat di perkebunan saya nih yang sederhana. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ke teman-teman semua. Ini tanaman singkong dan alhamdulillah yang di sana adalah tanaman pisang ya. Jenisnya adalah untuk ini jenis pisang kepok. Alhamdulillah sudah banyak yang berbuah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu berbuah. Dan di sana pun sudah ada yang cukup lumayan tua ya. Itu teman-teman. Nah, itu. Saya hitung kalau nggak salah ini adalah sudah ada 6 atau 7 pohon yang sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini walaupun tidak terawat tapi alhamdulillah masih bisa untuk berbuah. Dan di sana saudara saya sedang menanam, itu nanam kalau nggak salah nanam labu ya. Ayo kita sama-sama semangat untuk berkebun di sore hari, mumpung ini juga hari libur ya. Dan ayolah kita semangat sama untuk agar bisa menopang untuk kebutuhan hidup. Saya ingatkan kepada teman-teman selalu tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar semangat untuk saya dan teman-teman mendapatkan info dan video menarik dan bermanfaat dari saya. Ini contoh dari teman-teman ini. Ini mau ditanemin labu ya, kalau nggak salah ini mau ditanemin labu. Tuh, banyak sekali di sana. Dan ini untuk di tengah-tengahnya ditanamin apa namanya, dikasih lubang. Ini nantinya untuk air, jadi penyiramannya tidak begitu jauh ya. Dan untuk yang di sebelah sana adalah jenis pisang tanduk ya. Yang di sini jenis pisang tanduk, alhamdulillah ini ada sudah berbuah. Walaupun tidak terawat lah katakanlah seperti itu karena kesibukan ya. Jadi alhamdulillah ini masih tetap bisa buah. Dan buahnya pun alhamdulillah ini cukup besar-besar ya. Besar-besar. Teman-teman bisa lihat tuh. Alhamdulillah bagus-bagus sekali. Dan ke sana itu ditanamin singkong ya. Singkong yang masih belum apa namanya, baru tumbuh tanam kemarin belum lama. Itu baru habis panen kemarin ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan untuk saungnya, alhamdulillah. Ya, terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.